Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma telah ditubuhkan bagi memacu pemasaran produk agromakanan di negara ini. Kru Farma TV sedang membuat liputan lawatan kerja Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia ke Pusat Operasi Farma Dengkil. Turut hadir bersama ke lawatan ini, Yang Berhormat Datuk Haji C. Abdullah bin Matnawi, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fasiah bin Haji Muhammad Fakih, Pengerusi Farma, Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Farma, Yang Hormat Datuk Abdul Garif bin Ramin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, PKPS, dan Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian. Tujuan lawatan ini adalah untuk memantau status pelaksanaan projek di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi 1.0 dan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat 2020 sebanyak RM40 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan fasiliti bilik sejuk agar kemudahan simpanan makanan ditingkatkan, seterusnya mampu mengawal harga pasaran. Yang Berhormat Menteri juga sempat menanam anak pokok durian musangking sebagai simbolik lawatan kerja pada hari ini. Peranan Farma untuk pusat operasi ini kita akan perkemaskan dari segi jaminan bekalan makanan. Jadi pada setiap tahun, Farma dengan kerjasama NAKMA telah menyiapkan kit makanan permulaan untuk masa-masa sama ada masa banjir ataupun masa-masa bencana lain. Jadi saya nampak pusat kita ini akan menjadi lebih aktif lagi pada masa akan datang dengan kita dah tambah baik infrastruktur baru seperti bilik-bilik sejuk, pusat-pusat apa ni penyimpanan, dan insya-Allah dia akan menjadi pusat untuk kita memantapkan lagi jaminan bekalan makanan untuk negara, insya-Allah. Pusat Operasi Farma Dengkil telah menjadi pusat operasi farma yang utama di Malaysia. Farma sentiasa komited dalam usaha menjadi pemangkin kepada agenda jaminan makanan, food security, dalam menjana pendapatan yang lebih tinggi bagi barisan hadapan pertanian. Laporan Aisyah Idrus untuk Farma TV.